Enaknya ngapain lagi ya? Oh iya, ya Allah hampir aja lupa. Mumpung kakak lagi libur, tak ajak buat dekor jurnal, kak? Bosan. Waalaikumsalam. Ya ampun Mbak Kunyit, ngagetin kakak. Ayo dekor jurnal yuk. Ya udah deh, oke. 5 minutes later. Hai guys, jadi ini kita mau dekor jurnal serba warna ungu. Nah nanti kalian pilih ya, lebih bagus punya Mbak Kunyit atau punya kakak. Kayaknya punya kakak lebih bagus deh. Kayaknya punya Mbak Kunyit sih. Kayaknya lebih bagus punya kakak sih. Eh, daripada lama-lama kita ngomong gini, langsung aja dibuktikan, setuju gak? Setuju. Let's check it out. Check it out. Adalah pakai box organizer untuk menaruh alat-alat yang dibutuhkan. Kakak memakai jurnal ini. Kalau Mbak Kunyit yang ini, meskipun luarnya warna merah, tapi Mbak Kunyit bakalan pilih halaman yang kosong. Gak apa-apa toh? Gak apa. Ini lah ada bikinan kakak yang kemarin itu, yang warna merah. Bagus kan? Bagus dong. Terus apalagi nih kak? Oh iya, stikernya dong. Satu. Ini ya, sama yang kemarin juga ada beberapa bisa kita gunakan nih. Tuh ada yang jatuh. Terus apa lagi kak? Washi pad ya. Ayo kita pilih yang warna ungu aja yuk. Yuk. Nih ambil semua aja kak yang ungu. Kita pakai semua ya satu persatu. Lucu banget loh yang ini. Oke kosong ya sudah yang ungu. Sekarang yuk langsung aja apa ya? Kita mulai ya, kak. Langsung. Mbak Kunyit juga nih mau mulai mendekor jurnal warna ungu. Bagusnya mana ya? Kayaknya kakak pakai jurnal yang lama deh Mbak, soalnya ini kan sama-sama ungu. Oh ya boleh juga sih kak. Oke. Oh iya udah keisi ya, bagus-bagus lagi kakak. Ini kakak ada yang tulis Jepang. Oh iya, kok pinter kak? Iya. Kan kakak lihat itu Google Translate. Oh. Pertama-tama pakai washi tape yang ini. Lucu banget gambarnya. Kita tempel ya. Sekarang Mbak Kunyit mau tempel stiker. Yang mana ya? Ini lucu-lucu banget. Kayaknya yang ini deh. Keren ya. Yuk tempel. Gak usah pakai jepitan, langsung aja. Sudah terkelupas. Sebelah mana? Sini apa sini? Sini aja ya. Oke. Ini kakak taruh bawah biar bervariasi gitu loh Mbak. Jadi di halaman selanjutnya, alias yang ini, itu kakak mau washi tape-nya di atas sini. Oh gitu. Tapi nanti dulu selesaiin satu ini ya kak ya. Iya. Satu halaman. Nah ini ceritanya dia buat PR, homework. Kayak kakak itu tiap hari bikin PR. Apa kui kak tulisannya? Study, belajar. Oh, sinau. Sinau. Ini. Kena gak ya? Dilapisin aja deh. Nah, gini. Takut guys, kena meja. Sekarang waktunya bikin garis kebalik buat nulis-nulisnya. Bisa gak ya?
Bismillah. Kok kayak susah banget? Ah, iya kan, salah nih. Oh, gini caranya. Srut, srut, srut. Ah, gagal deh. Sepul deh, Mbak Kunyit. Oh, no. Sudah mulai bisa. Satu lagi. Oke, berhasil. Sekarang lanjut yang halaman kedua. Nah, sesuai apa yang Akila bilang ya, Akila mau taruh washi tape-nya di atas. Lalu Much later. Udah hampir jadi nih, tinggal terakhir mau bikin bentuk awan-awan. Terakhir kasih angka. Oke, selesai. Gimana menurut kalian? Selesai. Mbak Kunyit udah belum? Udah. Kakak udah ya? Udah. Kayak gimana? Lihat dong. Tadaaa. Oh bagus. Lipnya Mbak Kunyit, Kak. Gimana menurut Kakak? Keren kok. Kakak juga. Hi, asik. Jadi kita berdua sudah menyelesaikan tantangan dekorasi jurnal warna ungu. Gimana guys, menurut kalian lebih bagus punyanya Kakak atau punyanya Mbak Kunyit?